Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya bersalawat kita kepada pucuk junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan safanya di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang beriman itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman? Yang pertama, marilah kita mencari arti dari iman. Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan seluruh anggota tubuh kita. Kaum muslimin dan rahmat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Itulah pengertian dari iman. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah kita ini termasuk orang-orang yang beriman? Kita ambil sebuah contoh, yakni solat. Solat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Kita yakin dalam hati kita solat itu wajib. Kita ucapkan dengan lisan kita solat itu wajib, dan kita laksanakan dengan seluruh anggota tubuh kita. Dan kita laksanakan solat itu dengan seluruh anggota tubuh kita, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi apabila kita hanya meyakini dengan hati kita, kita hanya mengucapkan dengan lisan kita, dan tetapi tidak kita laksanakan dengan seluruh anggota tubuh kita, berarti kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Karena iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan memperbuat dengan seluruh anggota tubuh. Apabila salah satu saja tidak cukup, berarti kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kita lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan menjalankan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa-apa yang mereka kerjakan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhirat kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini dibatasi oleh usia. Setiap kita yang bernyawa di dunia ini pasti akan merasakan suatu kenyataan yang pasti akan terjadi pada diri kita, yakni kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut," setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi, dari ayat di atas jelaslah sudah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Setiap kita yang bernyawa, setiap kita yang hidup di dunia ini, setiap kita hamba Allah akan menemui suatu kenyataan, yakni kematian. Apabila kematian tiba, tidak ada gunanya harta bagi kita. Harta tidak bisa membantu kita. Harta hanya akan mengantarkan kita hanya sampai ke kuburan, dan dia tidak bisa membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sungguh Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah tidak pernah tidur. Allah selalu mengawasi kita. Karena Allahul Alim, Allah Maha mengetahui. Muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.